Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang emak-emak jadi maling. Lebih nahasnya lagi, emak-emak tersebut nekat masuk ke rumah warga dan diduga membawa kabur telur 1 kg. Peristiwa itu dilaporkan terjadi Jalan Pemuda, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 27 November tahun 2023. Aksi emak-emak itu terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @infopetukangan. Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tejo Asmoro mengatakan, rumah yang disatroni pelaku sedang ditinggal oleh penghuninya. Ia mengatakan bahwa suami pemilik rumah sedang mengantar anak sekolah dan istrinya sedang pergi ke tetangga. Ketika ibu itu lewat, pintu rumah mereka terbuka. Ibu tersebut pun masuk, ungkap Tejo saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 29 November tahun 2023. Tejo menuturkan, pelaku tidak membobol rumah warga karena pintu rumah korban memang terbuka. Namun, pelaku diduga mencuri telur sebanyak 1 kg dari rumah warga tersebut.